Timnas Indonesia kembali melakoni uji coba ketiga dengan melawan Antalya Sport di training camp kota Antalya pada Minggu malam. Timnas Indonesia mampu menang meyakinkan dengan skor yang sangat telak. Witan Sulaiman membuka gol untuk Timnas. Ini merupakan uji coba terakhir di Turki, dan Timnas Indonesia akan segera berangkat langsung menuju turnamen bergengsi se-Asia Tenggara, yakni Piala AFF. Dengan bekal kemenangan melawan Antalya Sport, tentunya Indonesia semakin pede untuk menghadapi Piala AFF 2020 kali ini. Ayo, dukung selalu Timnas Indonesia. Ya, ketemu lagi ya dengan saya Rikan, di channel saya Rikan Official. Mas selalu menyediakan informasi sepak bola terbaru setiap harinya. Jangan lupa buat yang kira pola untuk subscribe dan dapatkan informasi sepak bola terbaru dari kami setiap hari. Terima kasih ya sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.